Saya perhatikan dari tadi Bapak sedang memikirkan sesuatu ya, Pak. Iya, benar, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak sedang memikirkan apa? Seolah saya sedang bermimpi. Karena Pak,
bisa anterin saya ke sana nggak? Oh ya bisa. Pak, sudah lama jadi tukang becak? Iya, sudah lama Pak. Kira-kira 20 tahunan. Lumayan lama ya? Ya, begitulah Pak. Oh iya Pak, seandainya Bapak mendapatkan rezeki 35 juta, Bapak mau beli apa? Ya, kalau emang benar, uang itu akan Bapak gunakan untuk naik gaji Pak. Tapi saya hanya seorang tukang becak, mana mungkin naik gaji. Pak, Allah itu Maha Adil loh. Kalau ada niatan sungguh-sungguh, pasti Allah mudahkan kok. Saya nggak tahu Pak, tukang becak kok ngarang naik gaji. Oh iya Pak, mampir ke fotokopian ya. Pak, Bapak tadi pinjam KTP saya buat apa sih Pak? Kok difotokopi segala? Pak, ya? Saya turun di masjid depan itu aja ya. Oh iya Pak, tapi kan belum waktunya sholat Pak. Ini sih Pak. Iya. Pak Karso ya? Iya. Bisa bicara sebentar Pak? Bisa. Silakan duduk. Iya. Ini Pak. Bapak dapat surat dari bank. Besok pagi Bapak diharapkan datang ya ke bank ya. Dari bank. Ada apa ya? Saya nggak punya utang pada bank, dapat surat dari bank. Gini aja yang penting Bapak datang aja langsung ke bank besok. Dan jangan lupa bawa KTP Pak ya. Untuk kopi KTP ya. Iya, iya. Udah Pak, saya pamit dulu ya. Ini Pak.
Makasih ya, Bu. Iya. Antrian selanjutnya. Ya, makasih ya. Antrian selanjutnya. Antrian selanjutnya. Bapak, silakan, Pak. Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini, Mbak, saya dikasih surat. Jadi gini, Pak. Total tabungan Bapak ada 35 juta. Dan untuk persyaratan pendaftaran haji sudah saya urus semua ya, Pak. Bapak tinggal menunggu persyaratan tambahan lagi. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Peserta mana sih? Saya titip ini ya, Pak.